بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله kita masih lagi berada di dalam ayat yang ke-163 di dalam surah Al-A'raf, walaupun ayat yang kita baca sudah pun lebih daripada tu, tapi ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hubungi dengan pencerobohan ataupun keterlaluan telajuk orang-orang Yahudi kaum Bani Israel pada zaman dahulu, yang Allah Ta'ala uji puak-puak dia jangan igat-ike pada hari Sabtu. Tapi dengan sebab puak-puak dia ni tipu daya dan heloh, nampak katanya ujian tu boleh jadi Nabi Musa kecek tu ada tujuan gapo-gapo. Lalu itulah puak-puak dia gi tehai ke petai hari Jumaat, lepas tu gi akak pukak dia ataupun benda-benda hok jadi alat tehai ke saat ni pada pagi hari Ahad. Nabi royak di dalam satu hadis katanya, hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tartakibu martakabatil yahudu fatastahillu maharimallahi biadna alhiyali. Ini adalah isnad ataupun sanad yang sangat baik, sangat jayid. Maknanya boleh kita guna untuk amal di dalam kehidupan kita. Iaitunya Allah Ta'ala rakyat katanya, dengan sebab puak-puak ni adalah puak fasik yang buat dosa deraka kepada Allah, Nabi pun rakyat di dalam satu hadis katanya, janganlah kamu hidup buat seperti mana orang-orang Yahudi duk gi buat. Yahudi lagu mana? Maknanya duk gi ceroboh, lemut benda yang Allah Subhanahu Wa Taala haram. Maka Nabi katanya, kalau sekiranya kamu duk gi buat macam tu, maka Allah Taala akan buat turun bala dengan sebab kamu menghalalkan perkara-perkara haram yang Allah Taala haram siap-siap dah. Jangan kamu lakuh batas itu. Maka kadang-kadang benda hak sikit ya kamu duk gi buat, maka Allah Ta'ala akan waktu turun bala. Bila kita tengok di dalam hadis ni, kita gambar katanya manusia duduk di atas muka dunia ni boleh katakan belako, lain pada rasul dan nabi, lepas tu lain pada tu kan belako, ada belako dosa sikit sebanyak. Tu duduk di atas orang yang buat banyak sikit, lepas tu nak tobat ke tak. Dengan rekah katanya Nabi pesan di dalam hadis ni, jangan kamu langgar, jangan duk gi buat seperti orang-orang Yahudi duk gi buat pada zaman dahulu. Kita pun zaman lah ni pun lagu tu lah. Perkara yang Allah Ta'ala haram dalam hidup kita ni, ia ada batasnya. Batasnya lagu mana? Ada cockhead. Bila Allah Ta'ala halal satu-satu perkara, jangan kita duduk pergi buat benda haram. Bila Allah Ta'ala haram satu-satu perkara, jangan kita duduk pergi buat siapa kau somo-somo duduk dalam benda haram. Benda-benda pasal ini ni, ia gelak dalam hidup kita. Dan selalu kita duduk dalam haram, siya malai, walaupun benda sikit-sikit. Kita duduk gambar katanya, tak apa benda ni sikit. Tapi benar haram, dia tetap haram. Apatah lagi
hok jadi makin ni kita. Dia jadi makin ni kita, jadi tanuh kita, jadi umuh kita, jadi kereta kita. Ya pasal kita nak gebelah bagi tak leh. Nak gi bagi tanuh lagu mano? Kita beli dengan duit halal ke tak, duit haram ke tak? Umuh kita, kita beli dengan duit haram, capo-capo dengan duit halal, apa nak lagu mano? Jenis-jenis pasal ini ni adalah kita kena kamning belong pada kita nak gi buat lagi. Kalau kecek tak, belum pada kita nak kecek. Kalau makan, belum pada kita nak makan. Semua kena fikir, takut-takutnya, daya capur antara hak halal tu banyak, hak haram tu sikit. Maka, susah kita nak pergi, jadi cuci bersih semula. Inilah dalam hidup orang Islam semua, tak kira, nak buat, nak kecek, nak iktiqat, nak capur, nak makan, nak gapo, semua kena mikir belum pada kita nak long mutam. Bila kita buat, nanti sesal belakang hari, maka susah. Kita nak pergi selesai masalah dalam hidup kita. Berian daripada apa yang kita duk belajar, duk ngaji, kisah kaum Bani Israel pada zaman dahulu pun, gitulah gambar kepada kita. Katanya Nabi Musa ni, dengan mati-mati dia ya panggil. Jual dengan puak-puak dia ni sia malah royak gotu royak gani. Tapi tak ada arah. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala berlaku tu. Nabi Musa kena duk pacen dengan benda-benda hak besar-besar berlaku dengan Firaun, dengan Bani Israel. Ha tu. Belum ada Nabi Musa nak mati tu. Walaupun dia usaha supaya Bani Israel tu jadi molek. Tapi tu pun tak molek juga. Masih lagi duk buat karup-karup, hak jahat, karup-karup. Jadi, kita pun umat Islam ni. Umat semulia-mulia umat. Sebaik-baik umat. Setinggi-tinggi semulia-mulia umat. Maka jangan sama sekali kita menjatuhkan maruah kita. Jatuh. Apa yang panggil? Darajat kedudukan kita, siapakah kita jadi orang Islam tapi orang Islam yang tak pakai, jadi orang Islam tapi mai aunai, dia berasa katanya tak apa Tuhan yang tak ada kira dengan kita seorang, Tuhan yang kira dengan ramai-ramai. Hak tu dengan manusia, manusia ni kalau dia tengok orang ramai tak apalah, hak pasal berih-berih capras orang ruo tak apa tak ada kira mana. Tapi Allah Ta'ala yang nak kira belakang. Anak orang kena berasa katanya dia ni akan dihitung, akan dihisap. Tuhan duk tengok dia, Tuhan duk dengar dia, Tuhan nak cara kepada dia. Nah tu, barulah kita berasa katanya kita ni ada kunka di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu Tuhan yang nak kira dua perkara, baik dengan jahat. Dua tu. Tak ada lah yang nak kira hak lain. Baik dengan jahat. Ha tu, dosa pahala. Itulah. Lepas tu kita usaha jadi saksang kabi. Dosa-dosa kita buai-buai-buai istighfar banyak. Hari-hari kena taubat, kena istighfar, kena sesal. Nah, air-air mata kita pun kena tubik katik. Hati kita kena wilmuk. Terbuat dengan tak sengaja kita pun istighfar banyak. Nah, hak sengaja lagi kita kena istighfar, kena taubat banyak. Jadi hak Nabi besar walaupun tak siapa sebarih ni. Nabi hak saya baca saat ni, jangan kamu melanggar perintah seperti mana orang-orang Yahudi duk langgar perintah, maka Allah Taala akan waktu turun bala. Dengan sebab apa? Kamu duk menghalalkan perkara-perkara haram yang Allah Taala larai kamu, maka kadang-kadang benda yang remeh-temeh sikit-sikit, ya, hak itulah menjadi sebab pucuk boleh Allah Ta'ala, ya, waktu turun kesusahan, siapakah orang ramai pun kena mengalami ataupun kena duk terima bala-bala hak, hak tak molek saat ni. Itulah lebih kurang untuk pengajian kita pada pagi hari ini.
Dan insyaAllah kita akan sambung ayat-ayat selepas daripada ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.